Sisa itu satu-satunya uang Leli, Bu. Udah habis. Pokoknya Ibu gak mau tahu ya. Ibu lagi perlu uang untuk berobat bapak kamu ini. Sudah tahu dia lagi sakit. Lupa diri kamu ya. Ini, Bu. Uang Leli semuanya. 20 ribu. Ya, Bu. Leli udah gak punya uang lagi. Bu, percuma minta uang sama dia. Uang udah habis. Nih. Makasih ya. Kalau gitu, Ibu permisi mau antar bapak kamu berobat. Hai, Pak. Makasih ya. Iya, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Yuk. Hati-hati, Pak, Bu. Gara-gara kamu, uang aku 200 ribu lenyap buat orang tua kamu yang gak tahu diri itu. Mas sakit, Pak. Sakit, sakit. Sekarang juga aku gak mau tahu. Balikin duit aku. Balikin 200 ribu. Mana? Gak ada uang. Aku gak mau denger alasan kamu. Aku pengen secepatnya kamu balikin duit 200 ribu aku. Iya, aku cari. Aku cari dulu. Iya, bagus. Ya udah, cepetan. Cepetan, bangun. Cari duit. Cari duit, cepetan. Li, itu muka kamu kenapa? Kok kayak gitu? Iya, Bu, tadi saya jatuh. Makanya saya mau minta tolong sama Ibu. Minta tolong apa ya, Li? Saya mau pinjem uang, Bu. Untuk berobat ke klinik. Ya ampun, kasihan banget kamu, Li. Ya udah, kebetulan juga pas lagi ada. Kamu butuh berapa ya, Li? 200 ribu aja, Bu. Nanti saya janji saya ganti. Ya udah, gampang. Suami kamu kemana, Li? Suami saya sedang tidak enak badan, Bu. Kebetulan dia lagi sakit. Yaudah, ini pakai aja ya. Terima kasih ya, Bu. Li, kamu jangan bohong, Li. Sebenarnya kamu sama suami kamu itu ada apa? Saya sering perhatiin kamu, muka kamu sering memar. Apa kamu dipukulin sama suami kamu, Li? Enggak, Bu, enggak. Mas Ilham itu adalah suami yang baik, Bu. Dia gak pernah mukul saya kok. Malahan saya yang sering salah, Bu. Saya belum bisa jadi istri yang baik sama dia. Jangan tutupin, Li. Bener kok, Bu. Saya gak bohong. Mas. Ini... aku mau ngasih uangnya. Cepet juga ya kamu dapet duit. Aduh, Mas. Mas kamu mau ngapain, Mas? Udah kewajiban istri bahagiain suaminya dan nurutin apa kata suaminya. Oh iya, besok kamu jangan lupa ya. Bayar cicilan rumah. Besok udah jatuh tempo. Aku udah gak punya uang lagi, Mas. Aku harus cari uang kemana? Ya terserah kamu. Terserah kamu cari uang kemana. Pokoknya besok kamu harus uang, ya. Suami ini kerja. Kerja. Menghasilkan. Iya. Tapi untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak aja dia mau. Buat anak-anaknya ya, aja. Ya mungkin di-share-nya maaf ke... wanita lain ya, Bu ya? Iya, buat wanita. Buat perempuan-perempuan lain dia gak sayangan. Kalau sama istri pelit, begitu. Yuk. Mas Ilham? Ini mungkin. Tuh lihat ada sisa makanan. Mas Ilham! Terlaluan kamu, Mas. Istri sedang hamil. Kamu malah asik-asikan sama perempuan lain di sini. Jadi ini alasan kamu? Gak pulang sampai 2 malam. Kamu ngapain sih kesini? Siapa dia, Mas? Kamu juga. Kamu gak lihat ini, ha? Dia udah punya istri.
lagi hamil, anaknya sebentar lagi mau lahir. Masih aja kamu jalan sama suami orang. Aduh mbak, tanya aja suaminya. Dasar kamu ya, jahat kamu. Gimana aku di sini dong? Dia banyak orang nih. Jadi istri bisanya malu-maluin aja. Leli! Leli, kamu buka pintunya, aku dobrak sekarang. Dasar perempuan nggak tahu diri. Aduh, mas. Aduh, perut aku sakit, mas. Alasan kamu. Ingat, jangan sekali lagi kamu ikutin aku, ataupun kamu ikut campur urusan pribadi aku. Aduh, mas. Mas, sakit, mas. Jangan pukul ibu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Nak, perut ibu sakit. Makasih, Nak. Kamu udah selamatin ibu. Ibu, ini bayinya laki-laki. Terima kasih ya, dok. Iya. Suaminya mana, Ibu? Suami saya sedang dinas di luar kota. Kalau aja suaminya dengar ibu melahirkan dengan selamat dengan bayinya, betapa bahagianya ya. Aduh, kasihan kamu, Nak. Dia pasti kehausan karena si aku gak keluar. Kita beli susu ya. Ini Bu. Makasih ya. Ntar ya Bu. Loh. Ini kurang 30 ribu lagi. Itu kan susu sama keperluan lain. Begini Bu. Uang saya kurang. Uang saya sudah habis soalnya. Kalau saya ngutang dulu boleh nggak Bu? Tapi saya janji saya pasti bayar. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Leli, ini sebelumnya ibu minta maaf ya. Saya mau ngomong sama kamu. Saya sering lo lihat suami kamu keluar masuk hotel. Saya nggak bermaksud bikin kamu ribut sama suami kamu. Tapi saya kasihan sama kamu. Kamu kan masih punya anak kecil. Makasih ya Bu. Kalau gitu saya duluan ya.